Nah lo, aduh, lo. Buat kalian yang pengen beli akun Fresh yang diamondnya banyak, kalian bisa beli sama Rintana Akun ya guys. Instagramnya Rintana Gameshop V2. Dia jual banyak akun ya, ada OPBR, ada Rockman, ya ada Arcana Tactics, ada 7DS, ada Tensura juga, ya ada CTDT, Dragon Ball Legends juga ada, Genshin Impact juga ada tuh guys ya, banyak banget. Dan game-game lainnya juga banyak banget sini guys. Kalian bisa langsung kunjungin Instagramnya, linknya ada di deskripsi video ya guys. Halo teman-teman, kita lanjut lagi Dragon Ball Z Kakarot ya. Kemarin terakhir Krilin sama si Gohan ya, pengen pergi ke arah yang ada lambang merah-merah gitu ya. Dan gitu di tengah jalan ketemu si Dende nih guys. Ya jadi di orang langsung ke Dragon Ball ya. Wih, si Dende ini udah diajarin sama si Elder ya guys, Eldernya di planet Namek ya, untuk ngeluarin Porunga. Wih, gila, gue lupa nih ya si Porunga. Di sini ngabulinnya apa aja ya? Kalau nggak salah tadi Vegeta datang deh. Ya lupa-lupa ingat ya guys, ini benar-benar nostalgia banget sih. Wih, di gila, lebih sangar nih maningin Shenlong ya. Wih, suaranya khas banget guys. Kalau nggak salah 3 deh wishnya deh. Ya benar ya guys, 3 wish. Kok gelap banget ya? Oh iya, tiap kali Shenlong jadi malam hari ya. Namekian Shenron is one generous dragon. Wih deh, 3 loh permintaannya ya, mantap banget. Kalau di bumi ada Dragon Ball ya guys, kalian pengen minta permintaan wish apa aja guys, coba tulis di kolom komen ya. Kalau gue yang pertama immortal ya, immortal kalau gue guys, jadi gue gak mati-mati ya. Soalnya gue penasaran nanti PlayStation 6, 7, 8, 9, 10 sekeren apa grafik gamenya guys ya. Sama punya pohon duit sih guys, gue pengen punya pohon duit ya. Jadi duit gue gak habis-habis ya, buahnya itu duit ya. Dua, atau lagi apa ya? Atau lagi apa ya? Atau lagi gak tahu deh. Oke, King Kai. Oh ya, tapi masalahnya si Porunga cuma bisa ngidupin satu orang doang guys. Pasti minta si Piccolo ya, biar biar yang di bumi kaminya hidup lagi. Gue pertama kali ngeliat si King Kai mirip kayak kecoa, tau gak sih, ada antenanya dua begitu. Piccolo dah. Piccolo udah kayak bapaknya Gohan nih, kayak lebih sayang Gohan. Eh, kalau nggak salah Dragon Ball Super yang superhero udah ada di bioskop ya guys ya. Kalau udah ada di bioskop, siap-siap nanti di Dragon Ball Legend bakal ada Piccolo Orange sama Gohan Bis nih, nggak lama lagi nih. Oh ya, Dragon Ball di bumi bisa ngidupin semua orang ya, jadi suruh ngidupin Piccolo. Oke, permintaan yang kedua suruh si Piccolo bawa ke planet Namek ya, si Piccolonya ya. Gila, ini lebih bagus dibanding animenya sih guys. Zaman dulu gue nonton animenya ya, yang episode Namek ini ya, itu gambarnya masih nggak gitu bagus loh. Ya ini game grafiknya jauh lebih bagus dibanding animenya sih. Itu pengen gue tarik ya antenanya si King Kai ya, gemes banget gue. Oke, permintaan ketiga terserah. Dende lucu ya, mungil lucu kecil-kecil gitu ya. Kayak belalang tempur. Piccolo Santes. Tetrapto, Hot Piccolo, Kupimero Papimoposo, Patora Temorimpe, Kuripupas. Bahasa apa tuh guys? Bahasa Namek ya. Utoku Horakusa. Utoku Horakuso Pero Pupo. I will grant your first wish. Yes, Piccolo hidup lagi guys. Nah, Piccolo hidup lagi, kami yang di bumi nongol lagi nih, twing. Kami. Widi. Piccolo me. What is it? Oke. Yang kedua, Piccolonya. Oh, mana sih? Makanya gue tadi gue lupa guys. Gue bingung sih Piccolo gimana caranya ke planet Namek ya. Oh, ternyata dari Dragon Ball ya.
Gila, mengenang banget gue zaman-zaman dulu nonton animenya sama baca manganya ini ya, main game ini ya. Ini game bagus sih, gila grafiknya juga mantep banget. Pecinta Dragon Ball sih wajib punya sih gamenya sih. Ya koleksi. Gue jadi PS4 ada, PS5 ada ini. Keren banget. So this is planet Namek, the home of my people. Wih, masih gelap-gelap gitu langitnya ya. Oke. Okay. Dapat XP guys. Goku kah ini? Oh Vegeta ya. Oh Vegeta sadar guys. Wah dia ngeliat. Nah kan bener kan Vegeta datang nih. Wih ngamuk dia. Ngamuk ya kena tipu. Wih di, ada ototnya loh, gue baru sadar loh. Perutnya six pack guys. Perlu nggak? Oke permintaan terakhir nih guys. Apa ya gue lupa deh. ピッコロ。この星に呼んでくださいって言っただけですから。どこかの場所に。ここへ来てほしかったのですか。そんな。おい、ねえ、ねえ、ディアね。うい、かきにはよく見えたね、フェゲタ。貴様ら、よくもこのベジータ様を出し抜きやがったな。許さんぞ。 Wih, tidak bisa dimaafkan. Oh iya, Vegeta minta jadi immortal guys, ya nggak bisa mati-mati. Ya sebenarnya curang juga sih guys, kalau ada salah satu Super Saiyan yang bisa immortal ya, minta sama si Dragon Ball ya, nggak mati-mati ya. Berarti setiap kali ada musuhnya Goku selalu menang jadi ceritanya guys ya. Makanya nggak mungkin, tapi sebenarnya bisa aja sih. Make me immortal. Ya Frieza juga lagi kesini nih, gawat nih. Wih, udah mau pergi dia nih, buruan woi. Vegeta jadi immortal kah? Lupa gue. Vegeta kok jadi immortal lawan Goku menang pasti. Nggak dilukain, terus sembuh lagi jadi makin kuat. Kan orang Saiyan gitu kan. Pas sudah luka mau sekarat, tiba-tiba sembuh, powernya nambah guys. Lah kok jadi gitu guys? Kok dia hilang Dragon Ball-nya? Dragon Ball-ga anai shini. Kenapa ini? Oh, Elder-nya udah mati ya. Oh, Elder-nya udah mati, guys. Yang sebelumnya kan nggak salah si Frieza kan datang ke tempatnya Elder itu ya. Jangan-jangan dibunuh sama Frieza ya. Vegeta kasihan banget. Nggak jadi immortal nih. Mampus lu, Frieza datang, guys. Celaka nggak tuh? Nah, berarti bener abis dibunuh sama Frieza nih, Mas. Nih. Oh my God. Nah, lo. Gak, suaranya Frieza tuh khas banget ya. Ini suaranya cewek apa cowok? Penasaran gue. Ginyu Force. Mampus ya Ginyu Force ya. Keren, kuat banget Ginyu Force ya. I don't fully understand what happened. This is ちょっと意外でしたよ。それにしても あと一息のところでドラゴンボールが石ころになってしまうとは. Frieza juga mau, kayak nggak salah. Frieza juga pengen immortal kalau nggak salah ya. 私はもっとでしょうか. Mampus lo guys, gimana nih? Nah lo. 初めてですよ。この私を ここまでコケにしたおバカさんたちは. Wah ngamuk. Yurusan. Wih. Kamu cacing. Wih. Frieza ngamuk guys. Vegeta bisa ngelawan kan nih. Nah lo. Belum berubah aja power levelnya udah tinggi banget sih Frieza ya.
Did you really think three measly ants could defeat a dinosaur? Ya? Semut-semut bisa ngalahin dinosaurus. Bisa sebenarnya sih. Ya, tinggal semutnya banyak masuk ke kupingnya dinosaurus aja ya. Oh, dipanas-panasin sama Vegeta. I'm getting even closer to becoming your worst nightmare, Super Saiyajin. Widih. Gue penasaran Frieza itu kenapa bisa takut sama Super Saiyan ya, guys? Apakah zaman dulu dia pernah ketemu Super Saiyan? Hah? Bardock? That freak is it. Wah, ayo lo. Suruh berubah, makin gawat lagi nih. A small number of people throughout the universe have the ability to transform. Ya, super, ya Saiyan juga bisa berubah aja, Super Saiyan ya. Gue penasaran nih, pengen cepet-cepet tahun depan, guys. Tahun depan kalau salah kan ada Dragon Ball Super Season 2 ya kan. Wah, gue penasaran banget, pasti keren banget sih. Ya, Season 2 nya Dragon Ball Super tahun depan katanya, 2023. Udah buruan berubah lo, Frieza. Saiyajin no sumu wakusei Vegeta o senekonda toki. O to tatakatta bawai mo. Oh iya, waktu dia ngebantai semua kaum Saiyannya dia masih wujud ini ya. Berarti kuat banget si Frieza nih, guys. Anata no otousan mo harishita koto arimasen deshita ne. Sonna koto de iiki naru na yo. Sombong sekali ya Frieza ya. Gaki no koro ni mou koete itan da. Frieza yang menghancurkan planet Saiyan ya. Then I'm more than happy to oblige. Okay, form satunya, ini form satu ya, form dua ya, form duanya Frieza nih guys. Gue lupa deh, form 2 itu yang mukanya panjang apa yang dia jadi gede raksasa sih? Gila ya, bergetar guys, auranya berasa banget cuy. Insane, wih. Oh, yang jadi gede dulu ya. Oke oke, ini yang jadi gede, nanti dia pas berubah yang ketiga itu yang mukanya panjang, itu baru dia speednya kenceng nggak salah ya. Mirip bapaknya ya kok kayak gini ya. Waduh. Melebihi 1 juta. Wow, gila power Frieza guys. 1 juta lebih loh. Vegeta ya bengong ya. Wah, lu mampus lu. Piccolo dateng kah? Nyebelinnya kalau Frieza ngomongnya pengen ditampar-tamparin guys. Onore, onore, Frieza. Nah lo, aduh, lo, Krilin, belum mati sih, ketusuk doang ya. Kalau salah Krilinnya matinya bukan di sini, pas nanti pas Goku datang. Oke, sebelum kita lanjut ya, buat kalian yang mau top up game-game mobile kesayangan kalian ya, kalian bisa top up sama Kiano Store guys. Harganya murah ya, udah dari 2019. Ya ada Ni No Kuni, CTDT, OPBR, ada Mobile Legend, ada Genshin Impact dan lain-lain. Dan waktu dekat ini akan ada Arteria Gear Fusion sama Dragon Ball Legend guys. Nomor kontaknya ada di deskripsi video ya. Oh, kita ngelawan Frieza guys. Tenang, Gohan gue udah level 27 guys. Ya, Frieza 28. Bisa lah ya, menang lah ya. Kita dibantuin sama Vegeta. Ayo Vegeta. Wih, mampus lu. Gue udah belajar Super Masenko cuy. Ya macem-macem lu. Lemah Frieza. Mampus lu. Wah, gak kena anjir. Mampus.
Ayo Vegeta dikit lagi Vegeta. Vegeta level 30 cuy. Mampus. Gampang guys. Ya form 2 nya gampang ya. Wis, wih deh. Vegeta 31, Gohan 28, mantep. Masih gampang ini ya. Berubah lagi kah dia? Ya dia berubah lagi ke form 3 berarti ya. Yang mukanya panjang nggak salah. Oh, beralih cerita ke Piccolo guys. Oh nih gue tahu nih, ketemu si Nell ya. Dia fuse with Nell. Ah benar. Wah keren. Namekian the Earthling World. Orang planet Namek kalau jadi satu kan kekuatannya nambah ya. Kenapa nggak semua orang planet Namek jadi satu aja semuanya ya, gabung semua ke Piccolo gitu guys. Semua yang masih muda-muda gitu ya, gabung semua ke Piccolo. Pasti powernya pasti gede banget. Powernya nambah 10 kali lipat katanya guys kalau dia gabung sama Piccolo ya, si Nell ya. Si Nell ini sebenarnya mukanya lebih keren dari Piccolo kalau kalian perhatiin ya. Nell itu mukanya benar-benar keren banget, warrior abis ya. Oh ini nih. Cus. Wow, Piccolo jadi sakti ya. Jadi sejuta lebih guys. Kalian dulu pada main gak sih? Oh kita dapat medalnya si Nell. Kan dulu main gak sih Dragon Ball yang RPG? Gue ingat banget dulu gue sering main ya guys, Dragon Ball RPG yang di Super Nintendo tuh. Itu bagus banget sih, gue main berkali-kali dulu tuh, keren abis. Piccolo to the rescue. Oke sekarang kita jalanin Piccolo guys. Oke teman-teman, jadi saya mesin dulu ya Dragon Ball Z Kakarot ya guys ya. Kita ketemu Frieza dan Frieza-nya udah berubah ke form 2 ya guys ya. Sekarang kita mainin Piccolo, nanti kita sambung lagi waktu gue nge-live aja lah ya. Thank you teman-teman yang udah nonton, jangan lupa like, jangan lupa komen, jangan lupa share, jangan lupa apa-apa game belum. Kita ketemu lagi berikutnya besok ya guys, thank you guys, bye-bye. Thank you guys sudah nonton video ini, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk mendukung channel gua ya.